Halo boys and girls, kita jumpa lagi tempat main gaming gua yang gak seberapa ini. Udah gak sewek bacot, langsung aja lah continue ya. Kemarin sampai di mana ya? Gua rada lupa ya. Kayaknya ngos- ya oh iya ya, chapter 2. Si anak. Kita lihat apakah seru perjalanannya. Jadi ceritanya si Ana ini dia tuh pengen ngelamatin bapaknya yang kerja sama si Baron Bangke itu. Oh dia dokter hewan. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her itu bapaknya tuh. Not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. Kenapa ada burung ngambil kunci? Oke sih. Oke, ini udah dimulai. Ini suruh kemana gue? Woi. Itu? Oh. Oh mungkin gue harus ngelempar kali deh. Pakai apa tay boy? Oh, tutup. Nah, tertimpuk. Hah, makasih. Cabut. Itu TikTok challenge. Wah. Perancis akan melawan. Kalau nggak salah tulisannya artinya itulah ya. So tau gue. Oke, okay, stop light. Butuh ban. Oke. Okay. Oh ini. Sebukan. Ini kunci gear apa itu? Ini bannya nih, ambil dulu. Kita kasih sini bannya. Iya yeah, kan? Yeah. Terus. Butuh yang kotak. Ini segitiga. Yang gue bawa X. Kotak. Kotak. Ini kotak. Oke okay. Di situ yang segitiga. Mana yang segitiga? Gak ada yang segitiga boy. Hah? Kenapa nak? Butuh apa kamu? Ntar lah ya, ntar continue yang tadi tuh. Selamat kamu nak. Oke, okay. Tadi udah happy. Gue dapet entah ngapa-ngapa gue dapet gelas itu botol. Palamang ini kayaknya mungkin ya, coba lah ya. Oh ya benar. Oh kita isi air. Oke okay. Terus oh buat air ada radiator. Oh gitu, padahal gue nggak tahu tuh. Cabut kita. Buset. Ana seneng geng, beng geng. Aduh. Oh. Tet 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 tet. Kita menghindar, doi. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Pampa pada cara dat. Biar kayaknya si Anan serampangan nih. Oi, 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 oi. Ini jalanan apa banyak beginian di mana-mana nih. Dah, lagunya jadi begini. Bagus tadi lagunya. Loh. Oi. Oh.
Oh, gua harus ngikutin. Anjir, balat. Asik. Sat. Ini kiri kanan gua pemabok kayaknya. Man. Enggak susah kok ini. Weh, hebat anak. Tepuk tangan. Oke. Dari Paris kemana dia? Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. Garis depan, the main, Marne. Arrived at her destination, she discovered the horrible truth. Pasukan Prancis balik yang berguguran. Coba kita lihat ke kiri dulu. Ada apakah? Bisa ada rahasia-rahasia? Oh enggak ya. Ayo jalan nak. Orang itu diselamatin. Baik pak, saya selamatin. Minum dulu pak. Kok susah amat ini sih. Sembuh ya pak. Makasih mbaknya. Aduh. Seven months went by. 7 bulan dia bertarung di dalam perang itu bisa. Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. Dia punya jiwa yang baik. The conflict, however, raged on. Konfliknya tetap tidak berhenti, men. Emang perang tuh biadab, emang. Di mana, bro? Medik, di sebelah sana. Banyak amat yang butuh. Ada 3 orang, ya? Oke. Okay. Iya, gue datang. Sabar, pak. Aku butuh air. Oke, ini gue ambil dulu. Air nggak bisa. Ada apa? Kita lihat. Dia butuh kayu nisan. Oke. Okay. Orangnya sakit. Oke. Okay. Kayu nisan ini. Iya, sebentar. Selamat jalan, teman. Iya, bentar. Gue cari air dulu. Airnya di mana? Sabar, bos. Ya, kita lagi dalam misi nih. Pasti bisa diambil. Gergaji dia butuh. Oke. Buat apa gergaji, men? Sat. Oh, dia amputasi. Sadis. Sabar ya, bos. Hmm.
Terima kasih, Mbak. Oke, oke, oke. Iya, sama-sama. Oh, itu tempat air itu. Oke. Okay. Tadi sekopi lo kemana ya? Bisa kebal. Nah, air dulu, air, air. Oh tuh, itunya di situ. Baiklah. Mana? Ikut gaji tadi tuh. Betul apa dia? Iya. Sama-sama. Gue tadi penasaran ya, ada jalan ke bawah nih kemana ya? Oh, butuh sekop tadi itu. Ini ada gergaji, ada kayu. Kita lihat, kita ambil dulu gergajinya. Itu sekop itu. Kenapa? Gue dapet hay juga dong. Coba gue ambil. Oke, masuk dulu. Skop ya kemana tadi? Oh, ini. Bapaknya dulu. Terus gue dapat apa? Perbajin nyari di mana ini, bos? Gue suruh kemana? Ayo, dia butuh itu. Dia butuh krek-krek itu ya, itu yang buat ini, buat berdiri itu tadi. Dari pohon tadi itu dapat apa sih? Nggak ngerti gue. Maafkan saya teman-teman, saya pun bingung. Ini loh. Kena, itu medik di atas bisa diambil nggak? Bisa. Apakah itu perban mungkin? Eh, bentuknya kayak jerami malah. Coba kita coba ya. Gitu. Makasih mbak. Makasih mbak.
Enggak, kayunya itu. Kemana kayunya? Apakah ini bisa digali? Aduh. Kita ambil dulu deh ini aja deh. Skopnya tadi itu loh. Mana? Cari kreknya tuh di mana gitu? Iya sabar, ini gue lagi cari tahu gimana caranya. Hah, udah kapan gue ngasih? Oh itu satu lagi. Pasukan Jerman malah. Suntik dulu. Jus. Udah kena peluru. Kita kasih dulu antibiotik. Apa alkohol? Danke. Terima kasih. The French officers were talking about Belgium. Ke Belgia. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres, Anna's hometown. Kotanya si Anna mau diserang. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Coba balik lagi nyelamatin bapaknya. On the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. Jadi kotanya ini mau dibom sama Jerman. Nama bomnya itu Ypres tadi. Tapi udah ada gas. Ini beracun nih, Mama. Oke. Itu ada bisa naik ke atas itu kok. Oke. Ada kunci, kita ambil dulu kuncinya. Ada gear. Ini bisa ditarik ini. Oh enggak, ini pasti itu nurun ke bawah situ. Ke atas dulu. Lagi. Taruh gearnya. Coba ya tarik. Gak bisa. Kurang dua gearnya. Itu taruh dulu ya. Terus kita kasih ini. Ore bebas. Sekarang gue nyelamatin dulu. Cibuble. Sabar pak, gue datang. Apa?
Yang keluar kulit. Ini ada ya. Pak, bangun Pak, jangan nyerah. Oh, ini kiropraktik. Aduh, aduh. Oke, sip. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ke sana bisa nggak? Nggak bisa. Nah. Waduh. Aduh, kebanyakan butuh kunci nih. Balik ke atas. Mana? Apa yang bisa saya bantu, Tante? Gue suruh kemana ini, boy? 1-4. Apa sih ada artinya nih? Tadi itu 1-1-6. Oh, gini. Enggak juga. Mungkin. Suruh kemana ya? Aduh, mana ya? 116. Apakah? Eh, si bangke. Oke. Aduh. Iya, Tante. Gua selamatin lu bentar lagi ya, sabar ya. Lagi cari jalan nih. Oke, kita turun ke bawah. Kita ke kode 8 ya. Kita lihat. Utama di 4. Oke, kita lihat 4. Oke, 6. 8. Oke. 6.
ini master plan-nya tempat pembikinan senjata perangnya nih Jerman-Jerman itu kayaknya. Wah, dapat juga. Ini kita balik. Iya, bos. Balik kita, bos. Waduh. Belum apa udah dibom. Lah. Sadis. Si Baron ini sadis aja, bang. Iya, ayo, 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 jalan, ayo, jalan, jalan. Jangan cuma no. Ayo, jalan. Oke. Kita keluar. Ini ambil ini set selamatin si bibi di atas itu kita lempar bom dar. Oke. Bisa ke atas selamatin si bibi kayak laki ya. Ada banyak buci di Belgia. Okay. Selamat bu bibi. Selamat bibi. Oke, okay. Oh, belum ya. Jetin dulu. Aduh. Oke. Kamu nggak apa-apa kok. Iya, selamat. The governess revealed to her that her father, an eminent scientist, had been kidnapped by Baron von. Oh, bapaknya dia tuh ilmuwan yang diculik sama si Baron. Anna set out in pursuit of the Baron. And encountered Emil and Freddy. Oh, waktu dalam dia ngejar si Baron, dia ketemu Emil sama si Freddy tengah jalan, gitu ya. Takdir bahwa mereka bersama. Their gunfire, bombardments, gas attacks. Jadi ini itu artillery-nya buat terus bapaknya Emil, bapaknya Anna. Kejar sama anak.